Kinder Joy. Hai boneka kecil. Gambar matanya. Cat ulang rambut. Pita. Jepit rambut di kepala. Oh, gadis ini lapar. Ayo kita potong sedotan. Ini Dot. Bayinya senang. Ibu sedang menunggu melahirkan bayi di rumah sakit. Andai ini terjadi lebih cepat. Ini saatnya. Bagaimana perasaannya? Dokter memasang infus berisi obat. Halo, Barbie-ku. Bayi yang luar biasa. Sekarang kalian harus tidur. Kami ingin melihat bayi kami. Pria kecilku Ken. Gadis kecilku Barbie. Oh, waktunya makan. Dokter menyiapkan botol khusus. Kalian sudah boleh untuk pulang. Oh, terima kasih, dokter. Ambillah wadah plastik. Campur akrilik dengan glitter. Pola yang menarik. Ambil sedotan. Ayo buat tangga. Seluncuran kertas busa. Hasilnya bagus. Kita bentuk huruf. Hiburan musim panas sempurna. Ini hari yang sangat indah. Selamat siang. Hai, Nenek. Halo, para cucuku tercinta. Siap bersenang-senang? Iya. Seluncuran di kolam. Hiburan favorit Barbie dan Ken. Ini tinggi sekali. Ayo lihat ini. Ken, hati-hati. Oh. Jangan lakukan. Ken lompat ke kolam renang. Kamu menciprati Nenek. Kipasnya rusak. Dan korannya juga basah. Tapi kesenangan berlanjut. Ambil mobil yang rusak. Potong tepiannya. Guntinglah sepotong penyekat. Lampu depan emas. Roda kemudi sudah terpasang. Sedotan dengan mani. Warnai dengan cat kuku. Anak-anak suka atraksi. Mobil Barbie dan Ken. Nenek membawa mereka bersenang-senang. Mau naik wahana yang mana? Mobil. Nikmati waktu kalian. Oh, ini sudah penuh. Anak-anak, jangan bersedih. Nenek punya ide. Main ayunan dulu ya. Okay. Asik. Aku mengayun. Sekarang mobilnya kosong. Pink, warna kesukaanku. Ups, ada tabrakan. Percikan asmara. Mereka akan dewasa dan pasti menikah. Ada percikan cinta antara Barbie dan Ken. Kertas busa pink. Rekatkan gambar. Lukis dengan kuas. Hiasi dalamnya. Setiap siswa punya loker sendiri. Istirahat. Oh, hai Ken. Hey, Brian. Hi. Oh, cintaku. Mempesona. Mereka jatuh cinta pada Barbie. Halo, teman-teman. Loker Barbie sesuai gayanya. Oh, ranselnya berat sekali. Sini, biar ku bawakan. Biar aku saja. Terjadi perebutan di antara mereka. Kalian merusak ranselku. Aku tidak mau berdebat. Ini. Maaf ya, Barbie. Ken mengantar Barbie pulang. Ayo ubah tampilan Barbie. Lakukan pengukuran. Pilih benang.
jahit potongan kain, tank top, celana pendek, dan manset. Oh, ada yang kurang. Roller kuning dengan roda pink. Tampilan penuh gaya. Barbie dan Ken bermain rollerblade. Kupu-kupu yang cantik. Anak anjing mengejarnya. Sekarang coba sendiri. Anak anjing itu ke arah kakinya. Hati-hati, Barbie. Oh, Barbie terjatuh. Kamu tidak apa-apa? Oh, lututmu. Kupanggil dokter ya. Halo, ambulans. Terjatuh, itu biasa. Kamu akan segera sembuh. Aku belikan es krim. Oh, favoritku. Ken sangat perhatian. Ini mau dilihat. Ambil sedikit. Ini flamingo. Potong alat pemodelan. Rakit kotaknya. Sayap. Taruh di kakinya. Kaki. Barbie suka yang berwarna pink. Apakah ada surat untukmu? Undangan untuk belajar dan tiket ke dunia nyata. Nenek, lihat. Nenek ada sesuatu untukmu. Barbie menuju ke dunia nyata. Semoga berhasil, sayang. Halo, maukah mengajakku? Let's go. Mereka melewati lapangan, lalu gurun. Inilah dunia nyata. Di sini sangat bagus. Direktur Mattel memata-matai mereka. Mereka meninggalkan Barbie Land. Di laptopnya, dia melihat semua yang dilakukan Barbie dan Ken. Luar biasa, bagaimana bisa? Tidak masalah, kutemukan kalian. Halo, Lalilu. Sepasang pola. Jahit semuanya. Sedikit sihir. Kostumnya bersinar. Shell di lehernya. Barbie tampak hebat dalam tampilan koboi. Semua memperhatikan Barbie dan Ken. Mereka sangat cerah. Iya, luar biasa. Barbie dan Ken makin mengenal dunia. Haha, aku melihat mereka. Pemandangan dari balik semak bagus juga. Dari mana asalnya? Mereka sangat aneh. Orang-orang melihat kita, Ken. Ini canggung. Bukan tempat terbaik. Mereka akan melihatku. Ayo kita ke toko. Aku kehilangan mereka. Mereka menemukan toko kecil. Pakaiannya banyak, ya. Pilihan yang sulit. Oh, pakaian yang bagus. Ken mengambil setumpuk pakaian. Pakaian bergaya. Oh, tidak. Selanjutnya, juga bukan yang dibutuhkan. Terlalu meriah. Sesuatu yang menarik. Gaya koboi sangat cocok untuk mereka. Aku suka ini. Pilihan yang bagus. Apa mereka aktor? Mereka terlihat aneh. Semua orang melihat kita lagi. Direktur Mattel menemukan mereka dengan pakaian baru. Mereka Barbie dan Ken? Ayo jalan-jalan. Ide bagus. Tidak, itu bukan mereka. Lilin polimer. Bentuk detailnya. Masukkan jarum. Pasang rodanya. Tombol berlian imitasi. Mesin jahit penolong yang hebat dalam desain. Barbie dan Ken berjalan-jalan di kota. Aku sudah lapar. Kita harus mencari makanan. Toko ini punya banyak pilihan produk. Barang terakhir. Pembelian harus dibayar. Ken memberikan dolar pink ke kasir. Hei, apa ini? Barbie box. Tapi di dunia nyata harus pakai lali box. Barbie dan Ken yang kecewa duduk di bangku.
Kita harus bagaimana? Harus dapatkan uang. Direktur Mattel menemukan mereka. Aku punya tawaran, tentukan pilihan. Sepatu pink, kembalilah ke Barbie Land. Sandal, kamu tetap di sini. Aku memilih dunia nyata. Baiklah, terserah. Goodbye. Ups, dia menjatuhkan 100 lalibak. Oh, aku ada ide. Kita butuh mesin jahit. Mereka ada di toko. Oh, ini sempurna. Ini uangnya. Ayo mulai bekerja. Kita pasti bisa. Lembaran kertas busa. Jiplaklah. Dapat sepasang pola. Bentuk 3 dimensi. Huruf B. Rekatkan ke polanya. Zona foto bagus gaya Barbie. Butik baru di kota. Barbie dan Ken siap untuk pembukaan. Ini mendebarkan. Pitanya dipotong. Selamat untuk kalian. Para penggemar benar-benar senang. Selamat datang. Zona foto penuh gaya, pakaian modis, tas bermerek. Toko sedang ramai. Kita bekerja keras. Kita bekerja keras. Aku belum pernah lihat pakaian seindah ini di tempat lain. Terima kasih, ku bayar tunai. Mau berfoto dengan merek kami? Dengan senang hati. Akan kupotret. Ken memotret pelanggan yang senang. Barbie dan Ken sekarang kaya. Ayo tinggal di sini selamanya. Pasangan ini sudah nyaman di dunia nyata. Ambil 2 polimer. Adonan kita siap. Sekarang parut keju. Pizza berbentuk hati. Irisan sosis. Rempah untuk menambah cita rasa. Panggang pizzanya. Aromanya. Kotak perusahaan. Kejutan yang luar biasa. Ken mempersiapkan kencan untuk Barbie di tempat yang sangat indah. Bersiaplah, sayang. Wow, keren. Pemandangan Menara Eiffel. Thank you. Kamu lapar? Iya, aku mau makan yang enak. Tunggu sebentar. Oh, ini indah. Hey. Ini untukmu. Ini pizza kesukaanku. Iya, aku mau menikah denganmu. Barbie akan menikah. Hai. Hah, Barbie berubah jadi balon. Hanya bercanda. Ayo buat pola korset. Buat garis detailnya. Pita satin akan sempurna. Kumpulkan hingga berkerut. Cobalah. Luar biasa. Hiasi dengan renda. Pengantin butuh kerudung. Barbie, kamu terlihat cantik. Thank you. Akan kutemukan gaun yang indah di sini. Selamat siang. Hi. Mau secangkir teh? Oh, maaf, aku buru-buru. Barbie membeli hampir seluruh isi toko. Belanja berjalan lancar. Tapi Barbie lupa hal yang sangat penting. Oh, aku ingin mencari gaun pengantin. Tunggu sebentar ya. Wow. Oh, ini sangat indah. Ayo kita cetak. Gunting detailnya. Buat kotak untuk Barbie dan Ken. Masukkan jagung. Selesai. Kikir beberapa pastel. Warnai popcornnya. Lalu masukkan ke kotak. Kita mau menonton film? Ken dan Barbie menonton film. Oh, aku lapar. Aku juga. Ku ambilkan popcorn. Popcorn. Pasangan itu asik menonton, tapi tangan Ken meraih popcorn Barbie. Hey, jangan makan popcornku. Pertarungan makanan dimulai. Saat popcorn sudah habis, mereka mulai menggunakan bantal. Kamu meleset. Aku tidak akan meleset. Hahaha.
Tutup plastik ini akan berguna. Pasang semua kakinya. Meja ini butuh taplak meja. Potong sesuai panjangnya. Jahit sepanjang tepinya. Perpaduan tekstur yang sempurna. Bunga hias untuk rangkaian bunga yang sangat lembut. Meja ini tidak akan luput dari perhatian. Oh, di mana ya? Tidak ada. Itu kue. Tidak ada ponsel. Kitty, kamu menduduki ponselku lagi? Halo, sayang. Pesan meja pernikahan. Baiklah, aku lebih suka membuat sendiri. Ken mengambil peralatan dan mulai bekerja. Sepertinya sudah. Sebaiknya beli meja yang sudah jadi. Sekarang satu masalah lain. Keranjang yang lucu, gambar garis. Lalu potong. Kertas busa berkilau di pinggirnya. Tambahkan latar belakang. Ambil tali warna pink. Pasang ayunan. Buatlah sketsa sayap. Gunting dengan hati-hati. Bulu yang indah. Pasang sayapnya. Beberapa bunga. Beri putih. Zona foto bagus untuk foto yang tidak terlupakan. Pernikahan berjalan lancar. Oh, pasangan yang hebat. Iya, benar sekali. Hei, di mana tunanganku? Barbie! Aku di sini. Wow. Kamu cantik dengan gaun pengantin itu. Thank you. Ini dia pengantin baru kita. Selamat datang di zona foto. Oke. Okay. Banyak bidikan cantik dari Barbie. Dia seperti malaikat. Berdiri seperti itu. Iya, sudah cukup. Dan sekarang foto bersama. Ambillah kotak. Kosongkan. Bungkus bawah yang empuk dengan satin putih. Pola bajunya. Jahit bagiannya, hiasi dengan tulisan. Celupkan sedotan ke dalam lem tembak. Masukkan semua ke kotak. Jangan lupa hasil USG-nya. Ini kejutan untuk calon ayah. Ken bermain komputer dan berputar-putar di kursinya. Kamu berputar-putar di kursi lagi ya? Iya. Ada kejutan untukmu, bukalah. Barbie, aku tidak suka warna ini dan ini bukan ukuranku. Oh, kamu sangat lucu. Kenapa ada dua baju? Kita akan punya anak laki-laki dan perempuan. Ken, kamu tidak apa-apa? Panggil dokter ya. Oh, jangan. Aku hanya merasa senang. Ayo ikut. Berkuku dengan kekuatan penuh. Rambut bayi ini pirang seperti orang tuanya. Baju pink untuk putriku. Hiasi dengan glitter. Cantik sekali. Kamu tidak apa-apa? Ayah, mobilku ini rusak. Ken memperbaiki mainan anaknya. Ayah, aku terkurung di rumah. Ayah, ambilkan buku untukku. Oke. Ayo bermain petak umpet. Yeay. Hore. Ayah hitung ya, sebaiknya sembunyi. Mereka bersembunyi. Ayah bukannya mencari, dia malah tertidur. Hei, bangun ayah. Ayah kan tidak tidur, kalian kalah. Ayo buat rangka. Pasang kain warna-warni. Rakit rangkanya. Tutup di kedua sisinya. Anak-anak akan suka. Aku sangat menginginkan ketenangan. Tidurlah selama satu jam. Duduklah di sini.
saudarimu akan menemanimu. Sekarang bisa beristirahat. Iya. Anak-anak menginginkan orang tuanya. Bahkan mainan tidak membantu. Aku ada ide. Ayah membawa anak-anak ke rumah yang indah. Wow! Ini rumah kita. Kami akan ambil ini. Ambil setengah bagian. Bungkus dengan rapat. Potonglah. Pasang engsel furnitur. Gambar sketsa bed. Gosok ujungnya dengan kikir kuku. Kita siap untuk piknik. Ini hari yang sangat indah untuk liburan keluarga di alam. Kita duduk di sini. Iya, Ken membentangkan tikar dan mengeluarkan makanan. Indah sekali. Anak-anak suka. Anak-anak pun tertidur. Ayo bermain pingpong. Oke. Mereka bersenang-senang. Anak-anak di mana? Nak. Anak-anak. Oh, kamu di sini. Ken, sudah temukan Cindy? Iya, dia sembunyi di keranjang. Kiriman bahan. Potong tutup wadah. Buat sisi tempat tidur. Pilihlah roda. Buat gantungan. Mainan gantung yang indah. Bayi pasti suka box bayi ini. Ibu menjaga putrinya. Sayang, saatnya mengganti popokmu. Ibu segera kembali. Begitu ibu berpaling, bayinya hilang. Barbie, kemana perginya anak itu? Tidak di sini. Di sana kamu sembunyi. Halo, kurir. Nyonya, kirimanmu tiba. Oh, bagus. Cepat sekali. Wow. Tempat tidur yang lucu. Bayi juga menyukainya. Dia bisa bermain dengan aman. Seperti tempat bermain. Lalilu, aku diminta memberikan ini padamu. Oh, terima kasih ya. Kami akan pakai. Kita perlu cat. Gambar garis tipis. Sedikit sihir, baju renang bergaris. Wow. Bandul diwarnai pink. Hiasi berlian imitasi. Fantastic. Barbie, mau kemana? Kamu tampak cantik. Ayo naiklah ke mobil. Bagus sekali. Siap ke kolam renang? Let's go. Barbie dan teman-temannya ikut balapan. Orang tua bersorak untuk mereka. Pemenang lomba akan dapat hadiah manis dan tepuk tangan yang meriah. Siap, bersedia, siap, mulai! Perlombaan yang seru dimulai. Barbie melaju ke depan. Hore, dia menang! Fiuh, balapan yang hebat, keren ya? Bagus sekali, ini sangat seru. Selamat ya, kamu layak mendapatkan kemenangan ini. Wuhuu, aku juara. Semua orang aku traktir permen. Ambil tempat sabun bekas. Potong bagian yang tidak perlu. Amplas tepiannya. Bagi jadi dua. Motif air. Potong tepiannya. Taruh kolam di atas ubin. Ada seluncuran. Payung glamor di dekatnya. Kursi berjemur untuk relaksasi. Bebek, bagaimana airnya? Barbie bermain dengan teman-teman. Mereka ingin berada di tepi kolam renang. Kamu melihat Barbie? Dia ke suatu tempat. Hei Barbie, kamu tidak berenang. Tidak, aku lebih senang main ayunan sendiri. Ayo, kita ke kolam. Sejujurnya, aku takut berenang. Aha. Lihat, ada pelampung. Kamu tidak akan tenggelam. Ayo, Barbie.
Baiklah, kamu meyakinkanku. Wow, tidak menakutkan ya? Ya kan, ini lebih seru. Bagus, kita bisa bermain air. Mereka bersenang-senang. Kunjungi studio jahit. Hei, mau membuat polanya? Tentu saja. Ini dia. Serahkan ke perancang. Terima kasih. Bye-bye. Motif zebra sedang tren. Nice. Voila. Bagus, Barbie mencoba bajunya. Oke. Wow, ini sangat pas. Jangan lupa kacamata hitam. Nice. Handuk pantai akan berguna. Thanks. Sekarang aku siap berlibur ke pantai. Hari pantai yang indah. Tapi ada kejutan yang tidak menyenangkan. Ada apa ini? Alih-alih pasir hanya ada sampah di mana-mana. Ini mengerikan. Para turis meninggalkan semua ini. Alam dan makhluk laut yang malang. Kita harus apa? Liburan kita jadi gagal? Tidak, aku ada ide. Ayo bersih-bersih. Kita bisa melakukannya. Ikuti aku. Ayo ambil sampahnya. Tidak ada lagi kemasan. Pantainya jadi bersih. Singa laut berterima kasih. Senang membantu, sobat. Wah, kita sangat hebat. Liburan pantai mereka menyenangkan. Luruskan semua kertas. Jadi setumpuk. Gilinglah. Buat rangka. Di samping dinding Lego. Pasang atap miring. Pasang kolom dari tutup. Tukang mewarnainya pink. Potong jendela. Sekarang sangat cerah. Pengiriman furnitur tiba. Atur semuanya. Siapa yang adakan pesta pindah rumah? Barbie dan teman-teman bermain dengan rumah boneka. Tok-tok, bonekaku baru pulang kerja. Oh, teman, aku berkunjung. Hai. Tok-tok, siapa yang mau jalan-jalan denganku naik sepeda? George, pergilah. Ini malam para cewek. Anak-anak, ini waktunya ngemil. Nikmati camilan. Permen. Makanan cepat saji. Bagus. Kita menikmatinya, tapi bonekanya lapar. Ayolah, itu tidak benar. Aku akan beri mereka makan juga. Barbie adalah gadis yang sangat baik. Ambil kertas busa glitter. Akan kutangani ini. Jejak sebanyak ini cukup. Buat jadi sol. Tempelkan pola. Rakit sepatu boot. Ikat dengan benang. Lepaskan rodanya. Sepasang sepatu roda mengkilap. Istirahat aktif bisa bergaya. Anak-anak di taman hiburan. Ken berjalan-jalan dengan anjingnya. Anjing yang lucu, boleh ku elus? Anjing itu kabur. Tommy, kembalilah. Tommy, ayo. Anak anjing membawa tulang. Oh, anjing baik. Inilah Barbie bersepatu roda. Atraksinya menarik perhatian semua orang. Barbie, aku mengenalnya. Kebetulan sekali. Anjing itu juga mengenali wajah Barbie. Ups, Barbie tidak memperhatikan. Barbie pun terjatuh. Oh, kasihan. Ini semua salah anjingku. Kamu baik-baik saja? Kurasa begitu. Ingat kita pernah bermain saat kecil? Oh, Ken ya. Aku ingat. Anjingmu lucu sekali. Terima kasih perhatiannya. Lakukan trik gila bersama. Oke. Mereka ngobrol di taman. Banyak yang dibicarakan. Kertas busa? Potonglah.
Rakit kotak warna pink. Sepotong kertas timah, rekatkan ke dalam tas. Buat logo Barbie. Bahan makanan masuk ke tas. Aksesori nyaman menjaga makanan pada suhu yang pas. Relaksasi di kolam renang. Oh, Ken sangat manis. Iya, kamu tergila-gila padanya. Apa yang mereka bicarakan? Tunggu, aku akan pergi. Oke. Nancy. Hey. Apa, Ken? Ada surat? Bacalah. Alihkan perhatian Barbie. Oh iya, baiklah. Barbie berenang di kolam. Sementara itu, Ken menyiapkan kejutan. Sebuah piknik. Halo, sayang. Mau berkencan? Oh, wow. Oh, tidak terduga. Kamu sangat romantis. Aku ingin membuatmu senang. Sayang, cincin ini untukmu. Oh, Ken, ini bagus sekali. Maukah menikah denganku? Tentu saja. Wow, setumpuk kertas. Ambillah krayon. Gambar persegi panjang. Buat lingkaran. Warnai pink. Potong twister. Pasang sumbunya. Rakit kotak. Masukkan permainan. Lingkaran dengan panah. Bermain twister sangat menyenangkan. Teman mengadakan pesta. Para tamu mengobrol. Memanggang barbecue. Nice. Benarkah dia melamarmu? Iya, kamu percaya itu? Hei, aku bawa game baru. Pink Twister. Warna kesukaanku. Tapi aku tidak tahu caranya. Oh. Aku harus bagaimana? Ini mudah, kutunjukkan. Putar panahnya dan injak warna yang diminta. Seperti ini? Iya, hampir benar. Permainan ini memikat para sahabat. Tidak mudah untuk berhenti. Twister lebih rumit dari kelihatannya. Semua orang menikmati pesta. Pilih warna latar belakang. Itu dia. Tentukan warnanya. Biru. Lapisi bidang dengan cat. Atur dudukan yang miring. Potong lingkaran runcing. Pink. Sedotan. Tempelkan di atas. Gunting logo Barbie. Ternyata indah sekali. Zona foto untuk pengambilan foto. Ken dan Barbie mengundang para sahabat ke pesta. Di mana Barbie? Dia terlambat. Kalian sudah menungguku? Ini beritanya. Aku hamil. Wow. Tidak mungkin. Selamat untukmu. Sayang, ayo kita buat kenang-kenangan. Ini zona foto dan kuundang fotografer. Hai. Tolong berdiri di sebelah sini. Pose. Luar biasa. Good. Amazing. Keren, ayo semuanya berfoto. Potret keluarga dengan teman-teman. Pemotretan sangat sukses. Excellent. So good. Thank you. Mereka akan selalu mengingat pesta ini.